5 perkara ukuran ekonomi. Tetapi orang di luar sana sedasa mengukur ekonomi dengan ringgit dibanding USD. RM4.75. Mereka seolah-olah tidak mahu melihat bahawa asas ataupun fundamentals ekonomi kita berada dalam keadaan yang cukup bagus. Tahun depan dijangka pertumbuhan 4-5%. Pengangguran pada saat dan ketika ini 3.4%. Dia di bawah guna tenaga penuh 4%. Defisit tahun lepas 5.6, tahun ini 5.0, tahun depan 4.3 dan kita menuju kepada 3. Inflasi secara keseluruhan, bakul inflasi itu 1.9%. Percaya atau tidak, ini adalah angka DOSM, Department of Statistics Malaysia. Dan OPR, tadi diumum kekal 3.0, tapi FFR US, United States FFR-nya, dipanggil FFR, kita OPR, sana 5.5%. FFR US ini pernah 0%, pernah 0.25%, selalu lebih rendah daripada OPR Malaysia yang 3%, 3.25%, masa pandemik 1.75, sekarang pandemik dah habis 3.0. Jadi oleh kerana FFR US itu 5.5, 5.25, maka itu di antara sebab mengapa ringgit 4.75. Itu sebab pertama. Sebab kedua, keadaan ekonomi di negara China yang tidak berapa memberangsangkan. Dan sebab ketiga ialah konflik di Timur Tengah, Palestin, Israel. Itu tiga sebab. Tetapi ingin mengukur ekonomi Malaysia bukan hanya USD dengan ringgit. Ini dia ukuran sebenar, saudara sekalian. Ukuran sebenar ini menunjukkan bahawa ekonomi kita berada dalam landasan yang betul. Dan Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan, beliau pernah sebelum ini jadi Menteri Keuangan yang terbaik di Asia, di umum. Tentunya mengatur ekonomi dengan baik dan kami membantu. Saya dan Saudara Steven membantu.